pemain-pemain timnas Indonesia U23 berada dalam kondisi baik tanpa kendala cedera jelang menghadapi Korea Selatan U23 pada laga perempat final Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 sudah menjalani 3 pertandingan fase grup dan bisa memastikan tempat di perempat final berkat kemenangan atas Australia dan Yordania, terlepas dari kekalahan melawan Qatar. Setelah berjuang keras dalam 3 laga, para pemain Garuda Muda tidak mengalami kendala fisik berarti kendati harus jatuh bangun berduel dengan lawan.